nama kan? Hello Zaki. Petang ni kita jumpa sekejap boleh? Dekat restoran depan tu. Assalamualaikum. Lim, kenapa muka stres sangat ni Lim? Kenapa ni Lim? Aku tak tahu nak mula dari mana, tapi satu benda je aku boleh cakap, aku tengah stres. Relax Lim, tarik nafas. Aku ada kat sini, cuba kau cerita kat aku apa masalah. Isteri aku. Siapa lelaki tu bro? Kau kata dia duduk kat mana, aku cari dia. Zaki, bukan masalah tu. Isteri aku tu. Kenapa? Comot. Aku balik kerja stres. Tengok dia, aku lagi stres. Mana ketenangan aku? Boleh aku tanya kau something? Kau pergi kerja, isteri kau dengan anak kau, siapa yang hantar dia pergi sekolah? Mami, cepat. Mami, terlambat. Bini akulah, aku pun ada masa. Habis tu dia dah hantar pergi sekolah, dah tempuh jam semua tu, kau rasa dia buat apa kat rumah? Ya Allah, Aish. Kan aku cakap jangan sebar. Sebelum kau datang sini, kau cakap kau makan kan? Siapa yang masak? Isteri akulah. Itulah maksud aku. Kita kena hargai sikit isteri kita ni, bro. Kalau kita tak hargai, orang lain yang hargai, meropong kau nanti. Janganlah. Aku sayang lagi isteri aku. Macam ni. Apa kata malam ni? Sayang. Apa kata malam ni kita makan dekat luar nak? Abang belanja. Yelah, abang tahu. Sayang bosan duduk rumah ni. Tak salah kalau sekali-sekala kita makan dekat luar kan? Sayang pergilah siap. Tapi ini hadiah untuk sayang. Apa ni? Tak boleh beritahu. Sayang siap je dulu. Okey? Abang tunggu kat luar. Yelah. Sayang dah siap ke? Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. Ya Allah, cantiknya isteri abang. You